Aduh, kalung aku copot. Aku nggak bisa nih. Tolong pakein boleh nggak? Boleh. Oh, makasih ya. Neng salah. Pakainya aturan dari belakang. Jadi di gini abis itu tarik gini. Bebet. Gitu. Sambil pundaknya tarik gini nih. Gitu. Saya mati dong. Aduh, biung. Tapi Vanessa ini kalau di rumah tipe yang suka bantu-bantu mama papa nggak? Kalau dimintain tolong ya aku bantuin, kalau enggak ya udah. Atau kamu posting-posting aja, OOTD, selfie rich. Tapi tahu nggak orang tua kamu, kalau ngeliat kamu lagu apa yang terpikirkan di kepala mereka? Apa? Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sheila on Majid. On Majid? Tukang tikung, tukang tikung. Gua baru masuk pakai kalung, lu udah nikung aja lo bro. Gila, jangan bro. Ragu mas. Kang tukang tikung, tukang tikung, tukang tikung. Kang tukang tikung, tukang tikung, tukang tikung. Kang tukang tikung, tukang tikung, tukang tikung. Kang tukang tikung. Emang bapak kenapa nanya? Soalnya kenapa suka bantu apa? Ada anak yang takut malah mengganggu kalau ikut bantuin mama papanya gitu. Ntar aku malah gangguin mama. Iya ya. Duh, cakep banget lagi deket ya Allah. Bapak, bapak lagi dikontrol dong pak. Iya, yeah, ini ada di segmen. Segmen apa sih nih? Belum. Aku baru mau ngomong. Segmen apa sih nih? Salah. Segmen bantu mama papa. Sampai dut endus aja ngapain. Sampai itu drummer belum gue segmen. Eh, gue terang gue bisa. Iya. Sabar dulu. Itu kita panggil Aki Hendra ya. Aki Hendra, ya Allah Aki Hendra. Mulai bandel banget nih Aki Hendra nih. Giliran lo suruh masuk, lo kagak masuk. Iya. Aduh. Oke. Yang pertama nih ya, ada kakak beradik yang bantu orang tuanya melakukan olahraga di rumah. Jadi bisa hemat dan bisa sambil main, kita lihat. Wah. Ini pegel loh nih. Berat lah. Berat ini. Wah, anaknya sih ngayal gila nih pasti nih. Iya. Iya. Iya, ini juga berat ini. Iya. Aduh. Luar biasa ya. Olahraga di rumah. Berikutnya ini sedang viral ya, video anak yang berkolaborasi dengan ayahnya. Gitu, dan ternyata sekarang membantu ayahnya menjadi terkenal dan mendapatkan beberapa job-job manggung. Kita lihat. You got a friend. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from a nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you got a friend in me. Girl, you got a friend in me. This is the second verse. Crosby dan putrinya namanya Claire. Claire. Sama-sama bersuara merdu. Ini video yang menampilkan mereka ditonton sebanyak 90 juta kali. Wow. Oleh mereka sendiri. Iya. Terutama si anaknya itu ya. Replay. Aku bagus juga nih. Replay. Gitu, itu soundtrack film animasi Toy Story. Mm-mm. Yang judulnya You've Got a Friend in Me. Terdengar dari liriknya ya tadi ya. Dan berkat video kolaborasi tersebut, Dave kini mendapatkan banyak tawaran mengisi acara sulap. Kata Dave, saya ngapain? Saya gak bisa sulap. Iya. Kamu bisa nyanyi gak? Bisa lah. Bisa. Bisa. Masa gak bisa? Pasti bisa, dia punya bisa. Cewek-cewek tim karaoke gitu kan. Pasti punya kan. Tahu aja. Tuh. Biasanya nyanyi lagu apa? Kak, udahlah. Suara aku terlalu bagus, jadi gak mau nyanyi. Coba nanti nyanyi Beauty and the Beast sama Mas Tarto lagi. Masa nyanyi gue Beauty and the Beast lagi? Oh iya. Ya udah deh.
Oke, okay, ending ya. Oh, Beauty and the Beast. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Ya, berikutnya ini ada beberapa bayi yang mencoba membantu orang tua mereka membersihkan kaca. Ya, kita lihat. Iya. Ya. Aduh, lucu banget. Iya. Hidungnya aduh. Merah banget. Iya. 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 Ah, tuh, wah, 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 wah. Nyah, ya. Kocak ya. Wah, dia freeze lagi. Iya, iya, iya. Ini tidak Allah. Ini kok saya nggak bisa tembus ya, kata dia. Iya. Eh, anak lu ntar begini, Nang? Iya, pasti, Pak. Wah. Kamu di umurmu yang sekarang, yang masih belia, kamu udah kepikiran belum? Ih, kayaknya punya bayi lucu deh. Ya, enggak lah. Karena kan di rumah udah ada Maika sama Kairo, kan? Oh, iya, benar. Dua-duanya gembil-gembil lagi. Tapi kalau mau membantu pekerjaan orang tua, memang itu harusnya orang tua mencontohkan. Yang benar itu seperti apa gitu. Jangan seperti kayak gini. Aduh, kameranya dicuci! Aduh! Iya, terima kasih. Allah, aduh. Allah. Aduh, itu adalah ya. Berapa D itu boleh ditaksir nggak? Kameramen 5 D. Yeah. Iya. Kata anaknya happy ya, ya. Happy ya. Satu angka itu ya mahal ya itu ya, ya Allah. Tapi kalau waktu kecil pasti kamu pernah jadi troublemaker dong. Pernah nggak bikin rusuh rumah? Enggak sih kayaknya. Rusakin apa gitu? Kayak enggak deh. Kamu sweet princess banget ya? Anak paling kecil biasa dimanja banget. Oh, gak bakal dimarahin. Pasti, iya, pasti. Sama banget sama aku. Aku anak pertama terus gak buat masalah apa-apa. Bapaan, men. Lo troublemaker banget. Aduh. Iya, iya. Yang ini adalah anak pecinta binatang yang mencoba membantu ibunya masak di dapur. Kurang lebih ya kayak begini hasilnya. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan ikan ini dipotong. Satukan. Oh, satukan lagi, Mama. Lagi. Lucu banget. Oh, itu ekornya? Iya. Kasihan sendiri. Ya Allah, kasihan banget. Aku amin terhadap anak ini. Kasihan. Taunya pas ikannya jadi, enak nih, enak nih. Itu dia tadi, bantu mama papa. Vanessa, ya. Terima kasih sudah mau hadir di tengah-tengah kita. Dia menghibur kita loh ya jatuhnya ya. Sekarang masih sibuk sekolah? Baru selesai, tinggal nunggu pengumuman kelulusan. Lulus pasti. Pasti lulus. Baik, terima kasih Vanessa. Yo. Semoga lulus ya. Nilainya apapun, amin. Yang penting jadi anak yang cerdas. Yes. Amin. Fokuslah pendidikan. Iya, belum nyanyi Beauty and the Beast. Beauty and the Beast lagi. Nyanyi enggak? Iya. Ayo kita nyanyi Beauty and the Beast. Nah, silakan. Just a little change, small to say the least, both.